Konser musik band Tip X, Rosa hingga Dewa 19 dalam event Slimpo Fest Live Nation Part 2 di Tasikmalaya. Sukses menghibur ribuan penonton yang memadati Lanut Wiryadinata. Acara semakin meriah saat band legendaris Tanah Air Dewa 19 tampil mengguncang panggung dengan membawakan lagu-lagu hitsnya. Halo pemirsa Radar TV, kali ini Asara Asmara sedang berada di event Simple Fest 2. Nah, dimeriahkan juga oleh Dewa 19, Rosa, dan juga Tip X. Dan tadi Tip X udah perform, kita bakal nunggu perform Dewa 19 seperti apa keseruannya. Ikutin Asara Asmara. Kalisar Rayu Production sukses menggelar event Simple Fest Live Nation Part 2 dengan menghadirkan band Tip X, Rosa, hingga Dewa 19. Selain menghadirkan musisi terkenal tanah air, event ini juga diisi dengan penampilan band-band lokal Tasikmalaya. Dipandu oleh MC Gofar Hilman dan Rafael Tan, keseruan event Simple Fest Tasikmalaya semakin terasa saat band Tip X tampil energik untuk menghangatkan suasana. Pada bakso Aki. Bakso Aki. Terbaiknya bakso Aki. Terbaik, soalnya semuanya dibikin sendiri. Mie-nya dibikin sendiri, baksonya dibikin sendiri. Gerobaknya dibikin sendiri. Oke, kedemuan lagi teman-teman. Oh, ini pertama kali ke Tasik? Wah, kan? Tuh ke Tasik mah dari kecil. Oh, udah kan? Juga ya. Kan orang Garut. Tinggal orang Garut. Berapa jam ke sini? Kalau mau ke Pangandaran ngelewat dulu ke Tasik, makan mie gunung pereng. Oh, iya. Nanti nge-sosial mah, terang ya. Tasik mah akan tinggal loncat dari Garut ya. Oke, siap. Makasih. Selanjutnya, penampilan Dipa Cantik Rosa mampu membuat penonton ikut bernyanyi bersama. Yang kedua, sangat bagus ya buat Kota Tasik ngadain acara-acara yang seperti ini. Apalagi sekarang kita mau lihat band besar gitu masuk ke Tasik gitu. Wow, sangat antusias. Pertama, enggak, betul lagi di luar kota. Lagi di luar kota ya? Dari India. Dari India, orang. Dari outfit, gimana ya? Dadakan aja sih. Tapi kece-kece nih. Sama acara gitu. Oke, untuk tiketnya tiket apa mas, kalau boleh tahu? Beli Vespa. Yes. Seneng banget ya, apalagi dari awal pas dari pengumuman ini langsung banget tuh cari-cari info pembelian tiketnya di mana, apalagi kan ini bukan hanya Dewa aja ya, ada juga Rosa dan yang lainnya. Oke. Okay. Kalau outfitnya biasa aja ya. Ini kan karena Dewa ya, biasa temanya itu selalu hitam, jadi pakaiannya hitam aja. Oke, okay, dari teteh pribadi ada prepare khusus nggak sebelum ke Simple Fest yang kedua ini? Kalau untuk prepare khusus enggak sih ya. Kalau tentang masalah outfit apapun itu enggak sih. Yang simple-simple aja, yang enak dipakai. Oke, okay, yang paling ditunggu siapa nih di antara guestar yang mau sekarang tampil? Dewa sama Rosa sih yang intinya. Oke, okay, tiketnya tiket apa nih sekarang teteh belinya? Aku ikut yang PSB. Oke, Bu. Senang sekali karena kalau Dewa jarang ke Tasik. Alhamdulillah sekarang ada event di Tasik. Oke, okay. Nah, ada Tipek juga. Oke, okay. Ibu tahu nggak dengan Kak atau siapa? Iya, sama rombongan Pemkot dari Banjar. Oh, dari Pemkot dari Banjar, jauh-jauh dari Banjar ya, Bu ya. Berarti udah persiapan dari lama dong ini ya. Iya. Oh, wajib ya pakai baju hitam. Ya. Lagu Dewa yang Ibu paling tahu apa, Bu? Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya tampil juga. Bala Dewa dan Bala Dewi nampak larut dengan penampilan Dewa 19 yang membawakan lagu Pangeran Cinta yang dibawakan oleh Dewa featuring Elo dan Pirsa. Penampilan Dewa 19 di Kota Tasikmalaya ditutup dengan dua buah lagu yang dinyanyikan oleh Elo dan Pirsa, yakni Kamulah Satu-Satunya serta Separuh Nafas. Pemirsa, itulah dia keseruan Asara Asmara di Simple Fest 2. Tadi kita telah menyaksikan performance dari Tip X, Rosa, dan juga Dewa 19. Saya Asara Asmara, pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye!